Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Harap-harap semua berada dalam keadaan yang sihat sejahtera. Okey, di video kali ni seperti dalam tajuk, kita nak tukar sprocket untuk motor LC kawan saya ni. Tapi sprocket dia ni special guys. Saya rasa korang pun mesti dah tahu lah sebab dah tengok dekat thumbnail kan. So, tanpa membuang masa, jom kita pergi tengok sprocket apa yang saya nak pasang untuk motor kawan saya ni. Jom. Okay guys, so inilah barang dia yang kita nak tukar untuk video kali ni. Kita ada set rantai daripada SSS. Okay, so yang ini dia punya saiz 37 belakang 415. Okay, rantai ni rantai 415. Lepas tu dia warna gold lah. Okay, saiz 37, model Y100 eh, sama dengan RZ125 RC. Lepas tu sprocket depan kita ambil saiz 15, yang ini RZ punya 415 juga. Lepas tu yang special ni, ni lah. Okay, so ini rantai 4 suku daripada SSS. Okay, so yang ini rantai biasa je, bukan o-ring. Tapi yang specialnya korang tengok ni, pink colour guys. Okay, kita buat keluar dulu lah. Saya pun rasa macam special buat hari ni kan, pakai rantai warna pink daripada SSS. Okay, lupa saya nak beritahu, kalau korang nak beli barang-barang ni, saya akan sediakan link dekat description. Korang nak tanya harga ke apa ke, korang boleh klik link yang ada dekat description ni eh. Okay, jom. So inilah rantai dia. Mantul guys. Ini barulah jambu. Okay guys, so tanpa membuang masa, kita nak pasang kat motor ni, kat LC kawan saya ni. Dalam masa yang sama lah, saya ada jajan baru guys. So senang lah kita nak buat kerja, nak prepare kereta ke apa ke. Okay, so nak tukar rantai, nak tukar sprocket, senang je. Kita kena buka tayar belakang untuk keluarkan sprocket ni. Okay, tak perlu membuang masa, jom kita buat kerja.
ada 4 suku 4 28, aku beli je. Tapi dia punya tu tak ada beli yang ada dapat beli motor rantai. Ada ingin beli TPS lah. Dekat pin color dia. Dekat pin ni lah. Okay guys, so dah siap pasang. Ha, korang tengok macam mana, okay tak? Combination biru dengan pink. Motor memang motor lelaki lah. Ganas kan, ganas. Tapi ada sentuhan kelembutan jugalah kat situ, cik. Tapi lawa guys, kalau rantai ni ada O-ring, saya nak beli color ni. Tapi masa saya nak beli apa HRU tu, dia tak ada warna-warna kan. Yang 428 untuk RK, untuk Y suku pun tak ada color ni. Kecuali yang untuk Superbike punya adalah warna pink. So tak apalah, nanti saya cari juga warna pink. Korang rasa macam mana? Okay tak? Pink, combination color. Pink dengan biru, saya rasa memang nice gila. So okay, dah siap dah. Tak ada apa-apa lagi. Kita tinggal nak pasang cover set depan. Cover set depan, cover rantai depan. Lepas tu dah okay dah. Ketegangan rantai semua dah set. So memang cun, sprocket gold, rantai pink. Akan datang kita nak touch up dia punya spoke rim ni. Sebab dia punya spoke rim tu dulu kita spray kan, tak ada primer tau, jadi dia banyak dah terkopik-kopik. So akan datang kita akan cat warna rim ni. Tapi warna belum ditentukan lagi. So korang stay tune lah. Okay, okay guys, terima kasih kerana menonton. Oh sebelum tu, sebelum saya lupa, so barang untuk motor saya dah sampai, Tobaki. Okay, stay tune eh. Tunggu saya ada masa free je, nanti saya nak buat. Okay guys, terima kasih kerana menonton. Jangan lupa like, subscribe, share dan komen. Saya jumpa korang di lain video. Assalamualaikum.